Pemirsa hampir 2 juta umat Islam melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Namun cuaca ekstrim yang terjadi di negara Arab mengakibatkan lebih dari 1.300 jemaah haji dari seluruh dunia meninggal. Dengan sebagian besar di antaranya merupakan jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa non-haji. Selengkapnya mari kita ikuti laporan tim VOA berikut ini. Musim haji tahun ini jatuh pada musim panas sehingga pemerintah Arab Saudi juga telah mengantisipasi tingginya suhu udara. The weather is extremely hot and even before pilgrims arrive, we started our campaign by educating everyone about uh, how to protect themselves, how to use umbrellas, how to keep themselves hydrated, how to avoid crowdness and how to seek help. And where to seek help as well. Menurut pejabat Saudi, sedikitnya 1.300 jemaah meninggal dunia saat ibadah haji Pemerintah Saudi memperkirakan sekitar 83% dari jemaah yang meninggal tidak memiliki visa resmi Sehingga berjalan lebih jauh dalam suhu ekstrim Tak seperti haji dengan visa resmi yang bisa mengakses berbagai layanan Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kuota haji dan proses yang dikelola secara terpusat, jemaah asal negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa mendaftar secara mandiri untuk ibadah haji lewat pendaftaran online bernama NUSUK. Pendaftaran online ini membutuhkan kesabaran penggunanya untuk berkali-kali mencoba, dan bila akhirnya lolos, baru calon jemaah bisa dikonfirmasi keberangkatannya. Ake Pangasuti diaspora Indonesia asal San Francisco, termasuk yang berangkat lewat metode nusuk yang baru tiga tahun diberlakukan ini. Semuanya uh, last minute gitu, malam sebelumnya dan kalau nggak ada namanya juga. Kita harus kontak-kontak uh, lagi kenapa nama kita nggak ada di situ. Ake dan teman-temannya satu rombongan bersyukur tetap bisa melakukan ibadah dengan aman meski segala keperluan termasuk transportasi harus diurus sendiri. Jadi uh, yang kita jalan sampai 3 mil itu udah menjelang maghrib. Panas, panas kayak 97-100an uh, Fahrenheit. Nggak ada matahari tetap panas gitu tapi uh, masih bisa kita masih bisa tahan kayak keringetan aja gitu Mbak. Sebelum pemberlakuan sistem pendaftaran online, jemaah asal negara mayoritas non-muslim seperti Amerika mengurus keberangkatan lewat Biro Perjalanan Haji. Ustadz Muhammad Joban di negara bagian Washington, dulu juga salah satu pengelola Biro Perjalanan. Jadi agen tuh, jadi begitu bayar itu termasuk semua. P paketnya kan termasuk transportation, termasuk ini. Dia tahu jawab, jadi ya. kalau nanti ada telantar jemaah dari Amerika, nanti Mbak uh, Saudi yang itu itu waktu Arafat itu kan dari jam 12 siang sampai subuh. sudah Udah diatur, jadi harus bareng semua. Jadi misalnya 40 orang yang di situ, berdatang naik. Jadi sudah, sudah dikelompok-kelompokkan nanti pas berangkat. Menurut pemerintah Saudi, pemberlakuan sistem online adalah untuk membuat perjalanan lebih efisien. Tetapi menurut Ustadz Joban, bila sistem bisa dikembalikan seperti dulu, jumlah jemaah yang pergi dengan visa turis bisa ditekan. Jumlah jemaah yang meninggal dunia terbanyak adalah Mesir, disusul Indonesia. Namun menurut data Kementerian Agama, jumlah jemaah Indonesia yang meninggal tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Sementara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi ada sedikitnya 11 jemaah haji Amerika yang meninggal, termasuk pasutri asal Bowie, negara bagian Maryland yang ternyata tidak memiliki visa haji. Dari Washington D.C., Yunisalin Wan VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.